Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera, bertemu kembali dalam channel Mak pagi petang ni. Semak bersiaran dari dapur. Hari ni Mak nak buat untuk makan petang. Dah pukul berapa ni? Dah dekat pukul 6. Tak apalah. Memandangkan Mak ada singkong ni, kita akan buat yang berasakan ubi. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki, barulah barakah. So, ini adalah ubi yang telah Mak kupas . Mak buat macam bentuk macam ni. Mak kecil-kecilkan sedikit. So, kita akan buat ubi goreng berempah. Berempah menggunakan kari adabi. Okey, kena adabi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah Mak gunakan udang kering, Mak gunakan cili untuk pedas sedikit, Mak gunakan juga ketumbar sedikit, halia, bawang putih dan juga bawang merah, dan juga sedikit kunyit. Tapi kunyit kali ini Mak nak pakai serbuk kunyit sahaja . Sebab okey, sekarang bahan-bahan tadi ni, kesemua bahan tadi ni kita akan masukkan ke dalam mesin blender. Kita blender dia. Sebelum tu, sambil-sambil tu, bolehlah kita panaskan kita punya minyak. Okay. Asam keping ni kita bakar dulu. Kita besarkan api. Kita boleh tuangkan minyak kita. Okay. Minyak pun dah penghujung. Tak apa, cukup lah untuk ni. Oh, panas. Okay. Nampak? Okay, minyak pun dah penghujung. So, mari kita blender. Okey, Mak pergi blender. Mak isikan air dulu dalam ni. Okey. Mak pergi blender sekejap. Okey, sekarang proses untuk menumis dah pun panas. Kita masukkan serai kita. Oh, tak masuk. Okey, masukkan serai. Kita lorokkan daun kari. Goreng sedikit daun kari ni. Okey. Okey, daun kari kita lorokkan. Kita ambil sudip. Nampak . Okey. Kita masukkan bahan tadi yang telah kita blender tadi. Ini ubi goreng rempah. Bau dia merebak. Air dalam ni kita perlu ambil sampai dia naik bau lah. Ini jarang. Dulu-dulu Mak rajin buat benda lah ni. Tiba-tiba Mak teringat kebetulan ada ubi. Buatlah ubi goreng rempah. Tapi bolehlah buat makan-makan . Ni sampai dia naik bau. Okey. Dia dah tu, kita masukkan air tadi. Okey, ni taruh tepi dulu. Kita masukkan kita secukup rasa Maggi. Okey. Okey. Lepas tu kita masukkan rempah kita tadilah, biar dia tanak dulu. Okey. Simple saja. Nanti kita masukkan sedikit serbuk kunyit . Okey, kita masukkan serbuk kunyit. Jangan banyak-banyak, sedikit saja dah membadai. Okey. Sekejap, biar dia masak sekejap, dia didih nanti. Okey. Kukkan api. Ni ubinya. Ubinya dah siap. Kita basuh dulu ubinya ni. Okey, jangan tangguh lagi. Okey, sekarang ni kita dah boleh masukkan ubi. Okey, masukkan ubi ni semua tak apa. Ubi ni, biar dia empuk, kita akan taruh air banyak nanti . Ni dia. Ubi ni sampai dia empuk . So kita kena tuang air lah. Sampai dia surut air ni nanti. Dia empuk. Okey. Tu dia. Air dia kena banyak. Sampai dia kering . Macam kita buat rendang. Sebab ubi ni ubi kapas. InsyaAllah dia akan lembut. Menidih je nanti. InsyaAllah dia akan menjadi lah. Timbak tunjukkan. Okey. Nampak? Bau dia pun dah sedap. Kita masukkan asam keping terus. Keping saja asam keping. Jangan terlampau banyak asam keping. Nanti kita makan masam pula. Okey. Kita boleh rasalah kuah dia dulu. Nanti kalau dia dah kering, susah kita nak rasa kan? Nak ejah, nak tambah, nak kurang ke apa. Waktu dah kering payah. So, ni kita ambil sikit.
Okey. Boleh terlalu banyak, kita boleh tambahkan sedikit lagi ya. Mak jarang eh dalam masakan apa mak gula mak selalu jarang. Okey. Ni kita biarkan dia sampai dia mendidih. Nanti dia akan pekat, insya-Allah mak akan tunjuk. Nanti kita hias dengan daun bawang. Okey, kita jumpa. Kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Okey, bertemu kembali. Ini hasilnya. Nampak? Dah kering. Apabila dia kering, terus dia empuk. Nampak? Tu. Kalau tak percaya, tengok. Mak ambil satu. Mak siapkan eh. Automatik dia sudah empuk. Jangan terlalu bengik lah. Tu nampak eh. Tu. Dia ngam. Nampak? Kan nampak kan? Nampak eh? Tu dia empuk. Dia dah kering, dah jadi macam rendang lah. So, kita boleh hidang eh selepas ni. Nampak? Dia dah kering. So, dah kita boleh dah makan. Okey, mak hidang sebentar ya. Okey. Okey. Inilah hasil kejadian ubi goreng rempah. Dia empuk serentak dengan keringnya air tadi, maka dia empuklah ubi tadi ya. Ni dia nampak ubi goreng rempah. So dah kita boleh makan lah. Sama ada you all nak layan dengan nasi pun boleh, nak makan gitu pun saja pun boleh. Inilah hasilnya ubi goreng rempah cara mak. Mak dah hiang dengan bawang, bawang goreng dan juga daun kari tu mak tabur lah. Ada lebih tadi kan, nampaklah dia wangi-wangi sikit kari tu. Okey, nampak structure dia. Menarik kan? Nampak bentuk yang mak tunjuk tu. Tu tandanya dia empuk. Nampak? Nampak? Okey. Okey, itu sajalah konten mak. You all boleh tiru dan mak minta jasa baik you all. Semua netizen yang berada dalam YouTuber ni. Bolehlah like dan subscribe video mak ni. Agar mak... apa tu? Tercapailah impian mak. Untuk mencari subscriber yang sebanyak mungkin yang boleh. Jangan lupa like, komen dan share. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.